Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara dilaporkan ke Polda Jambi atas dugaan penipuan dan penggelapan pada Selasa 14 Mei 2024. Pelapornya yakni Rahma Ashifa, mantan staf Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara. Laporan ini dilayangkan karena uang perjalanan dinas dan reses dari Januari hingga April 2024 belum dibayarkan oleh Pinto Jayanegara. Uang pribadinya yang dipinjam mencetak spanduk juga tidak kunjung dikembalikan hingga masa terakhirnya bekerja di sana. Menurut kuasa hukumnya Fikri Riza Hak Rahma Ashifa, untuk mendapatkan uang perjalanan dinas dan reses telah beberapa kali ditagih kepada Pinto, terakhir kali pada 8 Mei 2024. Pada saat itu terjadi perdebatan yang cukup panjang antara Rahma dan Pinto, berlangsung dari pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat karena Rahma menuntut haknya yang seharusnya sudah cair. Rahma Ashifa sempat diamankan oleh Polsek Telanai Pura karena dituduh membuat kegaduhan di rumah dinas. Rahma Ashifa merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga ia dan kuasa hukumnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini untuk meminta kepastian hukum. Pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Jambi menyatakan akan memeriksa dan mendalami laporan yang diajukan Rahma. Rahma mengungkapkan bahwa total uang yang belum dibayarkan kepadanya mencapai sekitar 12 juta rupiah. Selain itu, ia juga menanggung biaya cetak spanduk yang diminta oleh Pinto untuk sementara menggunakan uang pribadinya. Di sisi lain, Pinto Jayanegara membantah semua tuduhan yang dilayangkan oleh Rahma. Ia menyatakan tidak memiliki utang kepada mantan stafnya itu dan mengklaim bahwa Rahma telah diberhentikan karena sering tidak hadir di kantor selama jam kerja.